Pok. Kopinya segelas lagi. Lu gimana sih, Pur? Aturan pas tadi gua bilang 3 gelas kebanyakan, lu mesennya 2 gelas, bukan 1. Pok. Saya lagi enggak mau bercanda, Pok. Saya lagi kesel. Lu kesel sama siapa? Saya kesel sama Tisna. Tisna udah mengkhianati saya, Pok. Eh, Pur. Tisna itu polos, baik. Nggak mungkin dia mengkhianatin lu. Hei, kenapa? Babe lupa tempatnya. Tempat apaan? Ya, tempat kita beli dodol Betawi. Agak. Nah, itu ngapa jeringat-jeringuk? Gue liat pemandangan. Tis, ternyata penumpang yang gue anterin tadi, itu saingan gue. Ngadepin saingan kok gembira? Harusnya kan kesel. Ya jelas gembira dong. Dia udah gue sasarin, gue taruh di tempat yang jauh. Kamu yakin dia saingan kamu? Yakin dong. Soalnya, begitu nyampe gang rumahnya Ani, dia langsung teleponan. Halo, Ani? Ini udah di depan. Gitu. Kalau teleponannya seperti itu mah, bisa aja saudaranya. Nah, kalau dia saudaranya Neng Ani, terus cerita, kamu bisa gawat. Ah, nggak mungkin ketahuan. Tukang ojek kan bukan cuma gue. Tapi yang mukanya kayak kamu, kan cuma kamu. Ini be tempatnya. Lu kagak percaya sama gua? Saya cuma nanya. Kalau lu percaya sama gua, jangan nanya. Ngerti kagak? Eh, apaan sih? Ngerti kagak? Ngerti be. Kalau ngerti jawab dong. Tadi sudah jawab. Ngerti be. Iya gua yang lupa ya. Udah, eh, be. Apa lagi sih? Helm, masuk rumah orang pakai helm gimana sih? Iya. Eci gue. Udah, gue masuk ya. Assalamualaikum. Bu. Bu. Nyari siapa ya? Saya nyari yang tadi nyari Ani. Oh, yang tadi nyari Ani terus ketemunya saya. Sudah pergi. Ya udah Bu, makasih. Iya. Cucu lo udah berapa, Min? Banyak, alhamdulillah. Oh gitu ya? Iya. Gua lihat-lihat usaha dodol lo makin maju aja. Alhamdulillah. Bu, saya mau nanya. Emang kalau orang Betawi, terus istri baru hamil, harus makan dodol Betawi? Dodol Betawi itu biasanya disajiin buat hari spesial. Misalnya, hari raya Idul Fitri. Hari pernikahan. Kalau istri hamil sih saya baru dengar. Apa lu liatin gua? Apa liatin gua? Babe ngibulin saya. Kalau lu udah niat beli, beli aja. Buat nyenengin hati mertua lu. Sama nyenengin perut gua. Ya.
Mas, maaf, Mas yang tadi nyari rumahnya Neng Ani. Kok Abang tahu? Ya tahu atuh. Saudara apa temennya? Saya teman satu khususnya. Oh, kalau gitu silahkan naik. Saya anterin sampai rumahnya Neng Ani. Ya, makasih ya Bang ya. Sama gua gara-gara dodol? Agak. Bagus dah. Soalnya kalau lo kesel, lo kagak boleh makan dodol. Bisa kesel lak. Ocak masih kesel. Kebeneran. Berarti lo kagak boleh makan dodol. Buat gua semua. Tis. Lo dari rumah Ani? Iya. Lu kan udah janji gak mau nemuin Ani lagi. Saya gak sengaja. Waktu saya abis nganterin penumpang, saya ketemu temennya Neng Ani. Terus saya tanya... Gak usah terusin. Terus, Ani tahu gak kalau gue yang jailin saudaranya? Ternyata bukan saudaranya. Teman tapi mesra. Kamu mah, apa-apa pengkhianat, apa-apa pengkhianat. Jelas lu pengkhianat. Gara-gara lu nganterin teman kursusnya si Ani, Ani jadi tahu kalau gue yang jailin temannya Ani. Teman tapi mesra. Gak usah lu sebutin. Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde-mande, kenapa kamu itu pulang jalan kaki? Kan banyak tukang ojek. Memangnya kepada kemana itu tukang ojek? Ah, Ibu mah, Bunga capek banget. Nanyanya satu-satu dong, Bu. Ya udah, kenapa kamu itu pulangnya jalan kaki? Bu, Bunga aus. Bunga minum dulu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Pak, kopi di gelas gede. Ya, gelasnya ketinggalan. Kalau gitu gelas kecil, tapi tiga. Enggak kebanyakan, tiga. Dua aja ya. Kalau gitu kopinya satu aja. Iya, deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo? Mukanya sedih begitu. Diapain lagi sama laki lo? Hah? Tati sedih, Mak. Hasil dari ngapa-ngapain Tati sama Bang Ojak belum berhasil. Lo ngomong apaan sih? Tati tadi dapet, Mak. Nggak jadi hamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada emak rupanya. Bang. Begini, aku kesini itu mencari si Ojak. Ada dia? Bang Ojak lagi ngojek, Bang. Oh, kalau begitu tolong sampaikan sama dia. Kalau aku punya kawan di Lampung itu punya perkebunan. Nah, dia itu butuh mandor yang bisa naik motor. Kayaknya kalau jauh Bang Ojak gak mau. Mau. Ntar, biar emak yang ngomong sama si Ojak. Ya? Sudah, itu saja yang ingin aku sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lupa salam aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kopinya segelas lagi. Lu gimana sih, Pur? Aturan pas tadi gua bilang 3 gelas kebanyakan. Lu mesennya 2 gelas, bukan 1. Pok, saya lagi gak mau bercanda, Pok. Saya lagi kesel. Lu kesel sama siapa? Saya kesel sama Tisna. Tisna udah mengkhianati saya, Pok. Pur. Tisna itu polos, baik.
Gak mungkin dia mengkhianatin lu. Kopi yang kedua gak jadi. Yang pertama ngutang. Gak jadi. Mak mau, lu dorong juga laki lu biar mau kerja. Kapan lagi orang kayak laki lu bisa dapat kesempatan kerja? Iya, Mak. Kita dorongnya berdua ya, gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lu, Mai? Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Mak. Tadi Bang Patar kemari nyariin lu. Katanya ada lowongan kerja di Lampung. Jadi mandor yang bisa bawa motor. Ojak sih mau aja, Mak. Cuman kan Tati lagi isi. Ojak pengen nemenin dia. Pengen nurutin kemauannya kalau dia ngidam. Tati gak jadi isi, Bang. Tadi Tati dapet. Jadi lo kagak jadi hamil, Tat? Iya, dadahnya buat gue ya.